Pak, misi Pak, ini relnya sampai mana Pak? Sampai Jalan Deli. Oh, ada pelabuhannya sana? Pelabuhan sih. Oh, itu ke sana buat ngangkut apa? Oh, ini ya, kumpus pelabuhan. Ada stasiunnya? Hah? Ada buat ngangkut barang sana? Barangnya ada. Ada? Kontainer ya. Kontainer, ada pelabuhan kontainer sana? Iya, ada. Kumpus. Kumpus? Iya. Hmm. Masih menyusurin rel aja. Oh. Jalan-jalan. Iya, terus Jalan Deli. Oh, no. Kalau makam Mbah Priok mana? Di sini. Oh, daerah sini. Di sini ya, ikutin aja. Terakhir Mbah Priok. Hmm. Ini rel ini dibangun baru atau udah lama? Lama. Sebelum lahir udah ada. Zaman ini kan ini apa? Pertamina. Hmm. Pertamina sekarang ini apa? Kontainer. Tapi sempat nonaktif ya? Sempat juga. Baru diaktifin tahun 2016 apa? Iya, bener. Tadi enggak ini. Enggak aktif ini. Pertamina dulu. Sekarang kan join nama ini. Apa? Kumbus. Pelindo. Pelindo, iya. Lampu Indonesia. JICT. Iya, JICT. Oke Pak, makasih Pak. Iya, mari Pak. Ini rel 1915 tuh, pakai untuk penahan. Jadi ini ceritanya kita menyusuri jalur yang pernah mati ya Riz ya? Pernah mati. Pernah mati dan dihidupkan kembali. Dan jalur ini adalah jalur angkutan barang yang dirintis sejak zaman Belanda. Akhirnya kita sampai di ujung dari percabangan stasiun Tanjung Priok yang ke arah JICT, Terminal Peti Kemas.
dan ujungnya adalah ke sana itu. Nah, itu masuk ke dalam kawasan tertutup. Dan di depan sana ada petunjuk makam Mbah Priuk, yaitu makam yang dikeramatkan oleh orang-orang Jakarta Utara. Akhirnya kita sampai di makam keramat Mbah Priuk. Jadi Mbah Priuk itu adalah orang yang dikeramatkan karena dia dari berlayar sampai ke Koja sini, terus kemudian meninggal dan dimakamkan di wilayah pelabuhan sini, wilayah pelabuhan Tanjung Priuk Koja, dan dijadikan sebagai tempat keramat dan banyak orang bersiarah ke makam Mbah Priuk ini. Inilah ujung rel, jadi relnya dari sana, dari stasiun Tanjung Priuk melalui pelabuhan sampai di pelabuhan JICT sini, di wilayah komplek yang sama dengan wilayah makam Mbah Priuk ini. Thank you.